bulat gede taruh sini. Yang namanya anting taruh di kuping, di mana lagi? Welcome to Jadinya Channel. So, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di title, aku akan bikin Shopee haul part kedua. Jadi aku punya 6 buah paket yang isinya tuh barang-barang yang terjangkau sekali harganya. So, kalau kalian mau tahu apa aja yang ada di Shopee haul part kedua ini, don't skip this video and now let's jump to the Shopee haul. Jadi aku akan mulai buka paket yang paling kecil dulu, yang ini. Ini adalah sebuah aksesoris yang lagi sangat kekinian. Jadi ini ada satu buah anting pang steel gitu ya. Anting ini harganya 11.635 perak. Ini aku beli yang 66 mm dan warna rose gold. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. So aku mau pakai aja. Aku mau coba karena ini pertama kali aku mencoba anting-antingan seperti ini. Makanya gimana, Shay? Gue gak tau, Shay. Kayak gini makainya ya, kurang lebih seperti ini. Kayaknya gue tuh gak cocok banget sih pakai beginian. Nah, udah gitu aja ya, gue gak pede makainya tahu. Ih, tapi gue pengen punya, jadi gue beli aja deh. Terus harganya juga murah. Gak nyesel kan kalau kalian gak pakai juga, soalnya kan murah. Bisa kalian jual lagi ke teman kalian dengan harga yang lebih mahal. Barang selanjutnya ada jepitan imut yang lagi kekinian banget. Ini tuh ada 4 buah nih. Jadi ini harganya 14.700 aja ya. Kalian udah bisa dapet 4 jepitan yang lagi sangat-sangat amat kekinian. Mari kita coba gunakan. Apakah gue cocok menggunakan ini? Kalau cocok akan gue pakai terus. Kalau enggak ya udahlah ya. Kayak gitu makinnya. Kenapa sih gue tuh kalau mau menggunakan sesuatu tuh kayak nggak cocok gitu loh. Lanjut ke barang yang berikutnya. Jadi ini adalah sebuah gelang, satu set gitu. Ini mari kita buka. Seperti apa saja bentuknya ya. Jadi ada 4 buah gelang. Yang ini tuh gelangnya bisa di-adjust gitu. Jadi kalian jangan takut kalau gelangnya ini gak muat di tangan kalian. Karena tadinya juga gue takut ini gak muat karena tangan gue tuh gede. Jadi ini tuh harganya 16.560 perak. Kalian udah dapet 4 buah gelang yang bisa di-adjust. Jadi gelang, jepitan, dan anting yang aku beli ini aku beli di peonyflower.id. Ini pengirimannya dari Cina. Nah, aku tuh belinya pas lagi gratis ongkir minimal pembelian 0 rupiah. Jadi aku bisa beli barang dimanapun, apapun yang aku mau, tanpa mikirin minimal pembelian supaya aku dapat gratis ongkir gitu. Dan kalau misalnya kalian salfok sama cincin aku, ini tuh aku beli di Shopee juga. Nih. Ini tuh satu set gitu. Ini ada 4 biji. Sebenarnya tuh ada 5, cuma satunya udah aku kasihin ke orang. Dan aku nggak tahu ini belinya di mana karena aku belinya di Shopee tapi pakai handphonenya pacar aku. Jadi aku akan kasih tahu nama Shopee-nya di sini. Ini tuh harganya sekitar 20 ribuan gitu. Dan kalian jangan salfok sama makeup yang lagi aku pakai sekarang karena aku abis bikin makeup collab sebelum aku filming gitu. Lalu paket selanjutnya ini masih yang nih. Ini sangat-sangat tipis. Oh, jadi ini adalah V-neck lengan panjang kaos oblong polos. Ini aku beli yang warnanya coffee. Ini tangan panjang. Ini adalah 2 kalinya aku order di all shop yang sama. Jadi aku beli di Samuel NL. Ini harganya tuh cuma 17.499 perak. Jadi aku tuh udah pernah belanja di all shop Samuel NL itu. Jadi ini kedua kalinya aku order. Aku tuh beli yang oversize ini. Ini ukurannya XXL.
Ini harganya cuma 22.000-an gitu kalau nggak salah. Dan aku beli yang tangan pendek ini kalau nggak salah harganya 15.000-an, kurang lebih lah 15.000. Jadi aku memutuskan lagi untuk beli di toko yang sama karena ini tuh bahannya bener-bener adem, enak banget dipakainya. Terus dia tuh nyerap keringat gitu loh. Kalau yang pendek ini kalian tinggal pakai sweater atau kalian bisa pakai jaket. Dan kalau yang tangan panjang ini bisa kalian mix and match pakai outer. Karena aku adalah wanita yang lebih suka menggunakan kaos daripada baju-baju yang lainnya. Walaupun bagus, tapi gerah aku nggak mau pakai. Kayak bisa bikin lo bau gitu kan. Yaudah, mendingan beli yang adem-adem aja. Nah, mari kita buka apakah ini tuh bahannya sama sama yang sebelumnya aku beli. Nah, kalau ini aku beli yang ukurannya L. Kalau L ini lebih ngepas badan gitu. Bahannya sama 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 adem. Kalau ini tuh kayak lebih halus gitu. Mungkin karena ini udah dicuci. Yang ini baru banget aku buka. Jahitannya juga rapi, untuk harga 17.000 ya worth it lah ya, untuk dipakai sehari-hari atau bisa kalian pakai untuk tidur ya kan. Next, paket selanjutnya yaitu ini dia. Ini ada satu buah item di dalam sini, mari kita buka. Nah, jadi ini adalah legging wudu. Nih, aku beli yang warna hitam. Ini dia. Ini bisa kalian mix and match sama rok tutu yang ngatung gitu. Terus bisa kalian mix and match pakai dress juga. Dia nggak nerawang. Kan ada legging yang tipis banget nerawang gitu. Jadi aku beli legging wudu ini harganya 25.650 perak. Nah, aku beli di Zeri Razik. Ini aku ambil yang XL karena emang badan aku besar. Dan setiap ukurannya itu harganya beda-beda. Nah, ini aku cuma beli satu produk karena aku belinya pas lagi gratis ongkir minimal 0 rupiah. Paket selanjutnya yang akan aku buka. Jadi di dalam sini ada beberapa item. Mari kita buka. Jadi di sini ada dua buah ciput. Ini aku beli yang warna hitam dan warna dusty pink. Ciput ini harganya harganya cuma 2.900. Dan ini rajutannya tuh kayak rapi banget gitu loh. Dia rajutannya yang halus gitu. Kan ada ciput rajut yang rajutannya tuh besar-besar gitu. Itu aku kurang suka. Dan atasnya tuh bolong gitu. Jadi bisa kalian jadiin bandana. Terus aku beli 3 hijab. Nah, 2 ini hijab yang pasmina dan yang satu ini hijab segi 4. Aku beli hijab pasmina yang warna hitam dan yang warna peach. Dan ini adalah hijab pasmina double haikon. Mari kita buka bahannya tuh seperti apa. Apakah dia nyaman digunakan atau tidak. Oh, ini tuh size-nya 75x180 cm. Ini tuh bahannya kayak mudah diatur gitu. Dan kalian tahu ini harganya berapa? Ini harganya 14.800. Nah, walaupun dia tuh gampang diatur, cuma ini tuh dia bahannya kayak panas gitu loh. Kan aku pikir ini bahannya jatuh yang kayak bahan kaos gitu. Cuma ini sepertinya bahannya panas, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk harga 14.000 ya udahlah ya, kalian jangan mengharapkan suatu kualitas barang yang wow gitu. 14.000. Bakso aci aja 15.000, geng. Ya. Nah, ini hijabnya udah aku pakai sama ciputnya juga. Ini ciputnya, itu ciput anti pusing gitu loh. Dan warnanya aku suka banget, peach. Dan emang dia gampang diatur walaupun bahannya itu sedikit panas menurut aku ya. Cuma ya udahlah ya, it's okay. Kalian bisa kipas-kipas manja kalau kalian panas ya. Aku beli hijab segi 4 ini. Ini Bella Square Part 2 bacaannya. Ini aku beli yang warna khaki. Khaki-khaki rumba. Bahannya itu double haikon, lebih tebal dari sifon. Ini klaimnya tuh kayak gitu. Ini size-nya kurang lebih 150x150. Ini sih kalau menurut aku bahannya tuh kayak hijab Paris yang zaman dulu gitu loh. Cuma kan sekarang tuh warnanya lebih kekinian. Jadi dia kayak musim lagi gitu. Padahal ini tuh kurang lebih kayak hijab Paris, cuma lebih tebel aja gitu. Ini adalah tipe hijab segi 4 yang menurut aku ini tuh lebar. Karena ada beberapa hijab segi 4 yang lebih
pendek dari ini, dan itu tuh nggak enak banget dipakainya. Nah kalau ini tuh lebar, bisa kalian lihat ini sampai belakang gitu loh, sampai sepunggung gitu. Hijab segi 4 Bella Square part 2 ini harganya 12.800. Ya udahlah ya. Ini tuh lumayan banget kalau buat kalian pakai sehari-hari gitu loh. Karena nggak kelihatan murahan ya nggak sih? Jadi ketiga hijab dan kedua ciput yang aku beli ini, aku belinya di tokolaku.88. Next, paket yang gendut ini, ini ada satu buah item juga di dalamnya. Jadi di dalam sini ada sebuah rok. Nah, ini tuh rok plisket. Ini aku beli yang warna choksu. Ini tuh lebih kayak rok pramuka gitu loh. Ini aku beli yang choksu. Ini warnanya tuh agak sedikit beda sama yang dipajang di all shopnya gitu loh. Cuma ya nggak apa-apa lah ya. Ini harganya cuma 33.600. Aku beli di Alni Hijab. Nah di Alni Hijab itu juga dia menjual berbagai macam hijab juga. Kalau misalkan kalian mau beli hijab di situ sekalian sama roknya, kalian bisa banget. Kalian tinggal cari aja namanya Alni Hijab. Dan nanti aku akan kasih linknya di description box. Terus paket terakhir ini yang paling gede, cuma enteng banget. Yang pertama ini ada satu set mangkuk untuk ngecat rambut, atau bisa kalian pakai untuk naro krim-krim bat di sini. Dan ini ada penutup kupingnya juga. Aku nggak tahu kalau ada dapat penutup kupingnya juga. Harganya, kalian mau tahu ini berapa? Ini tuh satu set kayak gini harganya cuma 3.000. Bayangin aja loh. Satu set mangkok cat rambut plus sisir. Ini kalian dapat sisir semirnya, terus kalian dapat penutup kuping. Tapi emang ini tuh bahannya kayak tipis gitu, tapi ya enggak apa-apalah ya untuk punya-punya. Ada satu buah spatula masker atau sendok masker, ini harganya cuma gopek 500 perak, cuy. Kenapa aku beli ini? Aku beli ini supaya dapat gratis ongkir doang. Dan ini adalah item yang paling penting. Ini adalah hanger hijab kayak gini. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 hanger untuk hijab kalian. Jadi kalau misalkan kalian wanita-wanita yang berhijab seperti diriku, kalian harus banget punya kayak gini. Dan kalian tahu ini harganya berapa? Kalian jangan shock ya. Ini harganya cuma 13.999 perak. Murah banget kan? Gila enggak lo? Gila enggak lo? Gila enggak lo? Ini warnanya bagus. Warnanya tuh putih hijau gitu. Nah, jadi ketiga item yang sangat-sangat murah itu aku belinya di toko Bahagia 168. Hijab segi empatnya dia bisa kalian atur begini. Terus ini bajunya udah aku coba juga, ini ngepas banget di badan. Ini cocoknya untuk, ini udah kulis skatnya. Dan ini legging udunya. Ini legging udunya tuh pas banget di aku. Oh ya, aku mau ngasih tau ke kalian, kalau legging udunya ini, dia tuh ada size-nya gitu kan. Dan per size-nya itu ada ukuran berat badan kalian gitu. Misalkan berat badan kalian dari 60 sampai 70 itu tuh L kalau nggak salah. Nah, jadi Shopee haul ini aku emang belanja apa yang aku butuhkan gitu. Kok butuh hijab? Ya udah aku beli hijab. Aku butuh kaos, ya udah aku beli kaos. Aku nggak membeli suatu barang yang emang nantinya tuh nggak kepake. So, thank you guys for watching. Tanda if you like this video, comment down below. Comment apa aja yang mau kalian komenin dari video ini. Dan jangan lupa cek description box, karena aku taro link setiap all shopnya itu di description box. And don't forget to subscribe. Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol lonceng yang ada di samping subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. And see you in my next video. Dadah!